dinasti Romanov memerintah Kekaisaran Rusia selama kurang lebih 304 tahun. Tsar Nicholas II menjadi tsar terakhir dari dinasti Romanov sekaligus Kekaisaran Rusia. Setelah menikah dengan Alexandra, Tsar Nicholas II dikaruniai 5 anak yaitu Tatiana, Olga, Maria, Anastasia, dan sang putra mahkota Alexei Nikolaevich. Alexei terkena penyakit hemofilia, yaitu darahnya susah membeku dan sangat rentan kehabisan darah jika kulitnya terluka sedikit saja. Tsar Nicholas II masih belum terlalu cakap untuk menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Dan ditambah lagi, dia diwarisi pemerintahan yang tidak stabil sepeninggal ayahnya. Banyak warga Rusia yang tidak puas dengan kepemimpinannya karena dianggap kurang cakap. Akibat ketidakpuasan itu, terjadilah revolusi 1905 yang memaksa mengubah strata sosial dan dibentuknya badan legislatif Duma. Revolusi itu dijuluki Minggu Berdarah karena banyaknya korban dari warga sipil. Tsar Nicholas II telah menyeret Rusia terlibat pada Perang Dunia Pertama yang semakin mengacaukan ekonomi Rusia kala itu. Semakin menurunnya kepercayaan banyak pihak atas kepemimpinan Tsar, maka terjadilah revolusi Bolsheviks di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Tsar Nicholas II terpaksa turun tahta pada 15 Maret 1917. Setelah itu, hidup Tsar semakin hancur dan sengsara karena menjadi tahanan rumah. Putra-putrinya harus bekerja seperti buruh pada masa penahanan. Tsar dan keluarganya dipindah-pindahkan ke berbagai tempat sebelum akhirnya Tsar dipindahkan di rumah Ipatiev di daerah Yekaterinburg. Di rumah Ipatiev itu, Tsar dan keluarganya mengalami kejadian yang tak terbayangkan dan tak pernah diinginkan. Pada 17 Juli 1918, Tsar Nicholas II dan keluarganya dibangunkan pada jam 2 dini hari dan diperintahkan untuk pindah ke ruang bawah tanah dengan alasan untuk menjaga keamanan Tsar karena ada bentrokan antara White Army dan Red Army. Tetapi setelah itu, Yakov Yurovsky, seorang pimpinan eksekusi beserta belasan anak buahnya, masuk ke ruangan Tsar dan keluarganya. Yurovsky secara mengejutkan membacakan surat pengeksekusian Tsar Nicholas II. Seketika seluruh keluarganya terkejut mendengarnya. Dan secara tiba-tiba, Yurovsky menembak Tsar dan istrinya secara brutal. Putri-putrinya menjerit seakan tak percaya bahwa ayah dan ibunya sudah tergeletak bersimbah darah tak bernyawa di depannya. Tak lama kemudian, disusul dengan penembakan Maria, Olga, Tatiana, dan Anastasia yang awalnya tidak mempan karena terlindung oleh perhiasan di dadanya. Pasukan Yurovsky beralih menggunakan bayonet untuk membabat secara kejam anak-anak Tsar tersebut. Ada beberapa pendapat, dua anak perempuan Tsar sempat melarikan diri, namun akhirnya tetap bisa dihabisi oleh bawahan Yurovsky. Yang terakhir, karena dicurigai Alexei masih bernafas, Yurovsky menambah tembakan di belakang telinga dan seketika Alexei tewas. Kemudian mayat keluarga Tsar tersebut dibawa ke tengah hutan di wilayah pertambangan. Jasad-jasad keluarga kerajaan itu sempat dibakar dan disiram cairan kimia untuk menghilangkan jejak. Sempat menjadi kontroversi internasional atas putri Nicholas II yang bernama Anastasia, yang dirumorkan selamat dari pembunuhan dan masih hidup. Oleh karena itu, banyak sekali yang mengaku sebagai Anastasia untuk mengklaim sisa-sisa kekayaan dinasti Romanov. Akan tetapi, rumor dan kontroversi itu terbantahkan seiring dengan banyaknya penyelidikan dan ditemukannya bukti-bukti bahwa Anastasia memang sudah meninggal. Jenazah dari Tsar Nicholas II
diekskavasi pada tahun 1991 dan dimakamkan kembali di Gereja Katedral di Saint Petersburg pada tahun 1998.